Saat hamil ada saja keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Keluhan tersebut juga bervariasi jenisnya, mulai dari yang wajar hingga menandakan adanya suatu bahaya pada kehamilan. Kulit atau perut yang terasa gatal merupakan salah satu keluhan yang bisa terjadi pada ibu hamil. Kondisi itu tentu cukup mengganggu dan membuat ibu hamil kurang nyaman. Namun sebenarnya kulit yang gatal, khususnya di daerah perut, merupakan suatu hal yang normal dan tak perlu membuat ibu hamil menjadi panik berlebihan. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa penyebab perut ibu hamil terasa gatal serta tips untuk mengatasinya. Yuk kita bahas, Bun. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Kulit yang meregang. Ukuran rahim yang semakin besar seiring bertambahnya usia kehamilan membuat perut bunda jadi ikut membesar atau membuncit. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peregangan pada kulit perut. Peregangan yang terjadi pada kulit tersebut dapat mengurangi kelembapan pada kulit sehingga kulit jadi lebih mudah kering. Nah, saat kulit kering maka resiko munculnya gatal akan semakin besar. Itulah mengapa ibu hamil mudah merasakan gatal, khususnya di bagian perut. 2. Meningkatnya sensitivitas kulit. Saat sedang hamil, biasanya ibu hamil menjadi jauh lebih sensitif daripada biasanya. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh adanya perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan. Kondisi itu juga membuat kulit bunda menjadi lebih sensitif daripada biasanya. Sehingga beberapa hal yang berpotensi menjadi pemicu alergi, seperti bahan makanan, suhu yang terlalu dingin, pewangi atau bahan pakaian yang digunakan, lebih beresiko membuat kulit terasa gatal. 3. Permasalahan pada kulit. Perut atau kulit yang gatal selama kehamilan juga bisa disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan pada kulit. Salah satunya adalah eksim yang juga bisa terjadi saat sedang hamil. Selain itu, gatal tersebut juga bisa dipicu karena gigitan serangga dan lain-lain. Hindari menggaruk-garuk kulit karena dapat membuat rasa gatalnya semakin parah dan menimbulkan iritasi pada kulit. Untuk mengurangi resiko permasalahan pada kulit tersebut, bunda perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan baik. Tips mengatasi gatal saat hamil. Gatal memang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Namun bunda tidak boleh sembarangan dalam mengatasinya, sebab hal tersebut bisa membuat kondisinya malah semakin buruk. Nah, adapun beberapa tips yang bisa bunda lakukan diantaranya adalah dengan mengoleskan pelembab pada kulit. Sebab kulit yang lembab dan tidak kering membuat resiko munculnya gatal jadi jauh berkurang. Selain itu, bunda juga dapat memanfaatkan kompres air dingin untuk mengurangi atau menghilangkan rasa gatal tersebut. Untuk mencegahnya, gunakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat, serta hindari berendam di air hangat terlalu lama karena bisa membuat kulit jadi lebih kering. Nah, itu dia Bun, beberapa alasan mengapa kulit atau perut ibu hamil sering terasa gatal, serta tips untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.